Kuliah daring mungkin sudah tak asing lagi bagi mahasiswa lama. Mereka pun pasti sudah terbiasa akan kuliah daring ini. Namun, bagi mahasiswa baru, mungkin kuliah daring menjadi hal baru bagi mereka. Apalagi bisa saja sebelumnya, mahasiswa baru sudah berekspektasi tinggi tentang perkuliahan sebelum adanya COVID-19. Yuk kita simak pendapat dari mereka. Saya itu tinggi, soalnya saya memikirkannya kuliah itu menantang dan menyenangkan. Soalnya pasti banyak belajar hal baru yang tadinya tidak diketahui jadi tahu. Terus bisa mandiri, bisa banyak berinteraksi dengan teman baru yang dari luar provinsi, dari luar Pulau Jawa. Itu bakalan menyenangkan sih kalau berinteraksi dengan teman baru itu. Ekspektasi saya sebelum masuk kuliah dan sebelum adanya COVID ini, saya kira saya akan melaksanakan aspek jurusan, aspek fakultas, dan aspek lainnya seperti biasa. Datang ke kampus, perkenalan lingkungan kampus, perkenalan organisasi, perkenalan dosen-dosen dan teman-teman baru. Namun dengan adanya COVID ini, kita melaksanakannya dengan daring. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, hanya kendala waktu saja yang agak kurang tepat waktu gitu. Jadi setelah kita belajar 2 bulan, saya baru melaksanakan ospek jurusan sekarang. Saya lebih milih untuk kuliah offline karena baik dari segi KBM-nya, yaitu kegiatan belajar mengajarnya, itu lebih efektif dilakukan secara offline atau tatap muka ya. Saya lebih memilih kuliah offline soalnya lebih bisa ketemu teman secara langsung, ketemu dosen, bisa belajar langsung, nggak secara online. Jadi dapat suasana baru gitu kuliah offline itu, jadi lebih enak gitu. Soalnya kuliah online itu boring, ketemu suasananya gitu-gitu di dalam kamar. Kalau disuruh pilih kuliah offline atau online, saya lebih memilih kuliah offline karena saya dapat bertatap muka langsung dengan dosen, dengan teman, melaksanakan semuanya dengan fleksibel, dan saya juga dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus yang baru atau suasana yang baru, tidak seperti saat saya di sekolah. Namun karena adanya pandemi seperti ini, sangat disayangkan sekali kita harus belajar online atau daring. Ataupun email dan spada ya. Nah, yang sering terjadi kendala itu di spada. Kadang pas kita mau mengirim tugas atau mengumpulkan tugas itu, spadanya susah diakses karena ya mungkin banyak orang lain juga yang mengakses, jadi spadanya suka error-error gitu. Kendala waktu saya kuliah online itu banyak, lumayan sih. Apalagi pas waktu tatap muka secara daring itu tiba-tiba sinyal drop, sinyal hilang sendiri, terus keluar room Zoom gitu.
jadi buat masuk lagi tuh tiba-tiba kepenuhan, jadi susah lagi, jadi nggak bisa memahami itu materi. Lumayan berat sih kalau kendala kuliah online itu. Kendala yang saya hadapi selama kuliah online, alhamdulillah tidak ada. Namun untuk teman-teman saya, ada yang mengalami kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya seperti sinyal yang susah dan gadget yang tidak memadai, tidak dapat cepat untuk mendapatkan informasi atau mencari informasi, sehingga dia telat untuk mengirim tugas atau semua yang telah diberikan oleh dosen. Setelah mendengarkan tanggapan dari beberapa mahasiswa baru, tentunya Tirta News akan memberikan tips yang dilansir dari kampuspedia.id buat semua mahasiswa agar tetap fokus saat kuliah daring. Tips yang pertama yaitu, buang persepsi work from home sama dengan libur. Yang kedua, buatlah jadwal